Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi atau kembali lagi ya dengan channel saya Bonsai Deso. Kali ini saya mau berburu bahan bonsai. Bahan bonsai ini di ini suasananya kayak gini atau lokasinya. Ini dikatakan hutan tapi bukan hutan ini ya. Ayo teman-teman, kita ikuti perburuan kali ini. Saya ajak Anda untuk mencari bahan bonsai. Di bawah ada sih. Iya dong. Ini banyak batu karang juga. Batu karang ini untuk bahan penjing ya. Untuk bonsai penjing. Dan ini pemirsa pohon kopi. Dan menurut infonya di sini kemarin itu ada. Wah, ini lihat. Ini di tebing tapi tidak terlalu tinggi kawan ya. Begini suasananya. Wah, itu pohon bagus tapi itu sejenis popoan tapi kayaknya nggak bisa dibonsai kayaknya. Ya bisa sih dibonsai tapi kurang gimana ya, kurang apalah, nggak tahu, nggak ngerti. Ini ada amplas hitam, ada amplas hitam tapi kecil saudara, pengambilannya pun kayaknya cukup sulit. Jadi kita hari ini mencari yang rada-rada muda pengambilannya aja ya. Dan ini kayaknya pohon ileng-ileng atau iling-iling manggisan. Ada yang bilang manggisan atau mangsian. Coba kita lihat. Kita cek. Wah, ini pemirsa, ada pohon iling-iling. Kayaknya bagus, coba saya mau cek dulu yang ke atas. Pelan-pelan dan tetap waspada. Siapa tahu ada binatang. Wah, itu. Wah, itu pemirsa. Kayaknya itu bagus pohonnya. Mati separuh. Tapi proses pengambilannya itu kayaknya sangat sulit. Dan saya coba mau naik ke atas dulu ya. Ya, pemirsa, saya sudah di atas untuk pengambilan ileng-ileng. Sangat sulit. Adegan berbahaya, jangan ditiru pemirsa. Oke, masih belum. Gak kena. Wah, mantap. Mantap.
Nah, ini kawan. Pohon ileng-ilengnya. Aduh, pengambilannya sangat lumayan sulit. Jangan dilihat dari kecilnya bahan, tapi lihatlah dari keunikannya dan bentuk pohonnya seperti pohon purba. Ini pohon ileng-ileng ya teman-teman. Kalau belum ngerti pohon ileng-ileng, itu daunnya itu kayak gini ya. Ini daunnya. Daunnya pohon ileng-ileng. Mantap, berburu bahan bonsainya udah dapat satu. Dan kita mau lanjut berburu lagi. Daripada di rumah saja, mending mencari bahan bonsai. Apa ding? Hah? Oh, itu kayaknya teman saya itu lagi dapat bahan dong. Coba kita lihat. Di. Amplas ding. Amplas apa? Amplas ireng itu. Nih itu, di api. Kak seneng dah. Ini amplas hitam. Di. Yuk, mau pangakan? Di ding. Mau pangak lagi. Duh, ini lah sesek lah. Oh, itu juga ada lagi amplas putih. Ini dia amplas putih. Ini dia. Iya. Potong sama orang apa potong ya? Lagi kita cicir lagi. Cicir. Utuh ya. Ini utuh ting. Iku tuh nggak lemang kok ileng-ileng mangkal lo ting. Lo potongnya saya cilik cilik ini kira tian yo. Iya iya ta. Iku kan ini C6 iku. Nanti lah. Bilangnya kan sebenarnya. Iya dah. Kilo klek dari klek. Kita lihat amplas hitamnya. Wah, ini dia. Ayo piye jarang ngerai. Amplas hitam di batu. Bisa ngerai lo. Kita lihat. Ini amplas hitam. Tapi lumayan sulit pengambilannya ini nih karena terjepit batu gede-gede. Karena harus hemat tenaga. Coba kita nyari yang lain dulu. Kita ngelihat amplas hitamnya. Amplas putih. Nah, itu. Tetap hati-hati. Nah, ini amplas hitam, ini amplas putih. Enak. Nah, kalau ini kayaknya nggak terlalu sulit, ting. Soalnya apa? Soalnya batunya ini di atasnya kecil. Kita mau mencoba mendongkel ini kawan ya. Kamu enggak tengok mana enggak tengok? Dongkel gitu ting. Wah, ini batu ini cili kena dibongkali. Ya, nanggian dulur. Kita akan mendongkel ini kawan. Perburuan kita hari ini sudah selesai kawan ya. Ini dapat ileng-ileng, ini unik, cukup unik, dan kayu pun kelihatan purba, sangat purba, kecil tapi bagus, nggak perlu yang. Dan ini amplas putihnya lumayan bagus karena kaki muter. Ini kakinya, kaki-kakinya sangat kokoh. Dan ini kaki-kakinya. Dan ini cukup bagus dan cukup unik.
cukup sekian video dari saya. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, like, komen, share teman-teman ya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.